Assalamualaikum semuanya, selamat datang di YouTube Denny Vlog. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di video-video terbarunya. Terima kasih. Di sini sudah ada gelas kosong, lalu kita tuangkan coklat tos matcha-nya ya, 2 bungkus. Lalu kita masukkan air hangat. Nah, secukupnya saja. Lalu kita aduk. Aduk sampai mengental ya, sampai tidak ada yang menggumpal lagi. Nah, seperti ini sudah cukup mengental. Lalu kita sisihkan. Lalu kita sediakan, di sini sudah disediakan gelas kosong. Lalu kita tuangkan susu ultra yang full cream ya, ini yang isinya 250 ml. Kita masukkan seperti ini, lalu kita tambahkan susu kental manis 1 bungkus warna putih ya, opsional, merek apa aja boleh. Lalu aduk sampai merata. Lalu sisihkan. Nah, sini sudah ada cup ukuran 16. Lalu saya tuang matcha-nya ya, sedikit aja, sedikit demi sedikit secukupnya. Lalu kita ratakan di pinggirnya seperti ini. Tambahkan sedikit lagi ya. Lalu kita tuang es batu yang sudah dihancurkan ya. Masukkan sedikit demi sedikit sampai penuh. Lalu kita tuang susunya. Nah, seperti ini. Sampai penuh ya. Ini kita tambahkan es batu dikit ya, biar kelihatan penuh. Lalu kita tambahkan matcha-nya coklatos yang tadi. Nah, seperti ini. Sudah cukup. Lalu kita tambahkan topping. Opsional ya, untuk topping saya punyanya Oreo. Jadi kita tambahkan topping Oreo saja. Oreonya sudah dihaluskan ya. Nah, ini seperti ini. Ini enak banget, seger. Manisnya pas. Buat ide jualan boleh. Ini sangat direkomendasikan ya. Yang tadi bisa buat 2 cup seperti ini ya. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih, selamat mencoba. Thanks for watching.